Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Durjana Bersekutu atau Mati, seri yang pertama. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruro Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Terdengar pelan dan mengeras auman deru mesin yang keluar dari knalpot sebuah sepeda motor dua tak. Saat tuas gas ditarik, dimainkan oleh genggaman tangan berbulu dari seorang laki-laki bertubuh kekar berjambang. Meski suasana masih sedikit gelap, namun dari raut sangar sang lelaki nampak menyerat rasa panik dan tegang. Sialan, gara-gara Rusdi jadi terlambat ini. Kerutuku, sembari perlahan menggerakkan stang motor penuh tempelan gambar warna-warni, berbelok ke arah jalan raya. Namun sebelum roda belakang menginjak jalan hitam aspal, sebentar ia menghentikan dan memalingkan wajahnya. Melihat ke arah pintu rumah berwarna hijau miliknya, sembari berteriak kencang memanggil sebuah nama. Tak lama, dari arah dalam seorang perempuan 35 muncul dengan rambut acak-acakan, selaras dengan baju daster lusuh yang dikenakannya. "Aku berangkat, Dek," teriak sang lelaki setelah memastikan bahwa wanita yang tak lain adalah istrinya sudah berdiri di ambang pintu. "Iya, Kang," jawab sang wanita menyahuti teriakan suaminya. Sebentar matanya mengamati sambil menyandarkan tubuhnya di gawangan pintu. Kemudian terlihat tangannya menutup mulutnya yang sedang menguap. Sebelum bergerak, mengembas pelan daun pintu kayu berwarna coklat. Setelah sosok suami dan kendaraan yang menjadi tunggangan setianya menghilang, sedang Rodian atau yang biasa dikenal dengan Kak Rod, pagi itu tak seperti biasanya melanjutkan kuda besi keluaran tahun tua sedikit lebih kencang. Ia tak peduli dengan suasana alam yang masih berkabut dan ramai oleh hilir mudik warga sekitar yang baru selesai menunaikan dua rakaat berjamaah di masjid. Matanya terlihat fokus ke depan, menatap jalanan sambil sesekali jempol tangannya menekan tombol klakson, memberi isyarat agar diberi ruang longgar pada laju kendaraannya. Kurang lebih 20 menit, Rodian membelokkan kendaraannya, memasuki jalan sedikit lebih lebar. Namun terlihat lebih gelap. Tuas gas semakin ia tarik, membuat kuda besinya meraung dan melesat lebih cepat. Hingga tak lebih dari 15 menit, Rodian sedikit memelankan motornya saat matanya melihat tak jauh lagi sebuah tempat terang dan ramai yang menjadi ladang dirinya mengais rezeki, yaitu sebuah pasar kecamatan. Namun sebelum ia memasuki lahan parkir yang tinggal berjarak 30 meteran, Rodian mendadak menghentikan laju kendaraannya demi melihat satu kejadian yang terjadi begitu cepat di sisi sebelah kanannya. Astaga, seru Rodian terkejut mendengar suara benturan keras dan melihat satu sosok terlempar keluar dari sebuah mobil hitam yang menabrak beton pembatas. Rodian seketika turun. Wajahnya menegang menyaksikan kecelakaan tunggal yang belum ia tahu siapa korbannya. Perlahan ia melangkah gugup mendekati sosok yang terlempar.
Matanya awas guna memastikan sosok terlentang yang samar terlihat dari sorot lampu tepian jalan. Tak lama langkahnya terhenti di samping sang korban, meneliti seksama sampai akhirnya rasa kagetnya membuncah ketika dengan jelas matanya menangkap sosok itu, sosok yang amat ia kenal. Pak Suroso? Ucap Rodian lirih menyebut nama sosok yang terbaring di depannya dengan mata melotot. Rodian sedikit lega saat tak berapa lama orang-orang sekitaran yang beraktivitas di pasar berdatangan membantu mengangkat tubuh Pak Suroso. Meski ada kejanggalan nyata di mata Rodian, namun sejenak ia tepis mengingat saat itu ramai penuh kepanikan. Selang beberapa menit, akhirnya tubuh tak bernyawa Pak Suroso dipinggirkan, menyisakan rasa aneh dalam diri Rodian. Melihat tak ada luka dan darah setetes pun dari tubuh Pak Suroso yang jelas-jelas ia saksikan terbentur keras kala terlempar dari dalam mobil. Rasa penasaran Rodian semakin menyulut saat dirinya bergerak untuk mendekati mobil hitam Pak Suroso yang tampak ringsek di bagian depan. Lama Rodian mengamati mobil dari luar, menatapi dengan seksama demi menjawab rasa penasarannya, hingga tanpa terasa ia lebih mendekat dan melihat ke dalam mobil. Sepintas biasa, seperti isi dalam mobil umumnya. Namun sebentar kemudian, Rodian segit terlonjak kala mendadak hidungnya membaui satu aroma wangi bunga beraneka dari sudut belakang. Sedikit ragu Rodian saat itu, sebab bau tak lazim yang ia cium begitu santer menyusup. Sampai akhirnya satu perasaan aneh mengalahkan kakinya yang ingin bergerak menjauh, malah balik naik dan masuk ke dalam mobil. Tertegun Rodian seketika melihat satu kantong hitam tergeletak di ujung jok belakang, asal dari sumber wewangian bunga yang menusuk. Lagi-lagi perasaan ragu sebentar bertarung dalam batin Rodian, antara bisikan untuk mengambil dan membiarkannya, dan kembali jiwa Rodian terkuasai rasa penasaran, hingga perlahan tangannya tergerak meraih bungkusan dan membukanya. Mata Rodian seketika terbelalak melihat isi dari bungkusan kantong hitam yang baru dibukanya. Tampak ekspresi wajahnya sebentar berubah demi tumpukan uang yang ada di kantong hitam milik Pak Suroso dalam jumlah yang besar. Segera Rodian menutup bungkusan itu dan memasukkan ke dalam lipatan perutnya bertutup jaket kulit hitam yang biasa ia kenakan. Rodian segera turun dan tepat di saat itu beberapa lelaki tegap berseragam polisi datang mendekat. Sejenak berbasa-basi, Rodian pun berlalu mendekati kendaraannya. Sebelum Rodian menghidupkan kudam besinya, dirinya sempat bersitatap dengan seorang lelaki tua yang menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti tengah memberi satu isyarat kepadanya tentang satu hal yang telah ia lakukan. Namun isyarat itu tak berpengaruh apapun buatnya. Hati dan pikirannya telah terasuki, dikuasai oleh tumpukan uang milik orang lain yang ia anggap sudah mati, yang baru sekilas ia lihat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya bakal ia terima di kemudian hari. Setelah itu binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah sang Rodian, manakala ia pulang dengan membawa tumpukan uang yang terbungkus dalam sebuah kantong hitam. Uang yang seharusnya tak ia ambil, di samping bukan miliknya sendiri, juga dirinya tak menyadari bila dari tumpukan uang itulah malah petaka bakal datang bertubi-tubi. Namun godaan serta bisikan dari hatinya untuk menguasai membuat akal sehat Rodian mati. Tak mampu membendung hingga membuatnya berpikir pendek lalu memanfaatkan kesempatan di balik kematian seorang lelaki kaya raya yang meninggal akibat kecelakaan tunggal penuh kejanggalan.
lelaki yang juga sangat ia kenal, bahkan nama besar dari Suroso sebagai seorang juragan berlimpah harta, terdengar dan terkenal di beberapa kecamatan sekitar kabupaten itu, membuat sesiapapun kala berhadapan dengannya akan tertunduk, merasa kecil, tergerus dengan sandangan dunia yang tersemat di balik nama Suroso. Tanpa tahu seperti apa laku Suroso sendiri ketika mendapatkan harta dunianya yang membuat silau orang-orang di sekitarnya. Kembali ke Rodian, guratan bahagia masih terus tersungging dari sudut bibir dan tiup lekuk kulit wajahnya. Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar sambil menselonjorkan kedua kakinya di atas meja, tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang sudah mendampinginya beberapa tahun tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Mas, Mas Ron kenapa? Kok kayak lagi seneng banget? Tanya sang wanita yang tak lain istri dari Rodian. Kala tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya, Rodian sedikit tergelak kaget mendengar suara lembut istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang sambil menyentuh baunya, membuat sedikit rasa sukacitanya memudar. Namun tak berapa lama, perasaan itu kembali memancar bahkan lebih terlihat jelas saat tangannya mengeluarkan sebuah bungkusan yang terselip di perutnya. Apa itu, Mas? Tanya Rusmala, istri Rodian semakin terheran. Ini rezeki besar yang aku dapatkan hari ini, dan ini juga yang membuat aku bahagia. Jawab Rodian pelan, penuh antusias disertai senyum tawa mengembang. Rusmala sendiri awalnya hanya mengerutkan kening, menatap penuh selidik ke arah bungkusan kantong hitam yang tengah dibuka perlahan oleh tangan suaminya. Tak lama, Rusmala pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat isi dari bungkusan yang berupa beberapa tumpukan uang masih berikat kertas bertuliskan nominal dan nama sebuah bank. Ya ampun, Mas, ini beneran uang kamu, Mas? Ucap Rusmala seolah masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya, jawab Rodian singkat. Hari itu kebahagiaan seketika menyeruak dalam rumah sederhana Rodian. Rusmala, istri Rodian, tak henti-hentinya berdecak kagum dan memuji sang suami tanpa bertanya asal-usul dari mana suaminya mendapatkan uang sebanyak yang dirinya belum pernah miliki. Ia tersenyum, tertawa riang sembari merencanakan penggunaan uang itu untuk kebutuhan hidup mereka, tanpa tahu apa yang bakal dirinya alami setelah hari itu. Awal dari segala malapetaka dimulai tepat setelah Rusmala dan Rodian baru saja pulang dari berbelanja. Pukul 8 malam, saat baru saja keduanya masuk dan mengemasi barang belanjaan yang baru saja mereka beli, mereka sedikit dikejutkan adanya bau wangi memenuhi seluruh dalam ruangan. Bagi Rusmala, bau wangi itu terasa asing. Tapi bagi Rodian, ia ingat betul bila aroma wangi khas itu pernah tercium oleh hidungnya. Mas, ini bau wangi apa ya? Kok aromanya aneh? Tanya Rusmala sambil mengusap indera penciumannya setelah baru saja selesai mengepaki barang belanjaannya.
ini kayaknya parfum mahal. Mungkin tetangga atau ada orang yang memakainya, terus kebawa angin masuk ke rumah kita. Jawab Rodian seolah tak menghiraukan. Namun dalam hatinya, Rodian sebenarnya merasakan satu keganjilan. Sebab jelas baginya aroma wangi itu sama persis dengan yang diembusnya di dalam mobil Pak Suroso sewaktu kecelakaan. Hingga beberapa saat keduanya sempat terdiam, menyesapi wangi melati bercampur kasturi yang masih tercium, sebelum akhirnya bau wangi itu menghilang perlahan. Meski kini suasana dalam rumah kembali seperti biasa, akan tetapi tidak pada suasana hati dan pikiran Rodian. Ia merasa jika bau wangi itu ada keterkaitan dengan kematian Pak Suroso. Namun demi melihat sang istri bahagia, ia pun menenggelamkan rasa janggal dalam benaknya. Mas mau minum kopi? Tanya Rusmala yang melihat suaminya terdiam. Iya dek. Sedikit terbata Rodian mengiyakan tawaran istrinya. Rusmala segera bergegas melangkah menuju dapur setelah mendengar jawaban suaminya. Jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi, sebelum ia menuangkan air panas dalam termos pada gelas yang sudah terisi bubuk kopi dan gula, Rusmala sedikit terjingkat dan mundur selangkah, kala satu siutan angin lembut dan dingin menerpa wajahnya. Tak hanya rasa sejuk dari sapuan angin itu yang membuatnya terkejut, melainkan satu aroma wangi yang khas dan sempat ia cium saat di ruang tamu beberapa menit lalu, kembali tercium pekat dibawa oleh angin itu. Merinding seketika tubuh Rusmala, sempat ia ingin meninggalkan ruang dapur kecil itu untuk memberitahu suaminya, tapi ia urungkan. Tak berapa lama, gumaman dari bibirnya mencoba menepis hal negatif dalam pikirannya, menuntunnya untuk kembali meneruskan membuat kopi. Rusmala sedikit lega saat bau itu telah lenyap dari penciumannya. Ia pun segera merampungkan segelas kopi yang akan disuguhkan pada suaminya. Ketika baru saja tangannya akan mengangkat lepek kecil di bawah gelas, lagi-lagi tertunda oleh satu sentuhan dari belakang yang membuatnya terperanjat. Tapi kali ini, rasa kagetnya cepat berganti dengan seolah senyum manja ketika tahu bahwa yang baru saja merengkuhnya dari belakang adalah Rodian. Apalagi saat Rodian mempererat pelukan dan mengganti hembusan nafas dengan jilatan lidah di lehernya, tampak mata Rusmala terpejam seperti tengah menikmati. Mas, kamu ternyata bisa seromantis ini ya. Ucap Rusmala lirih masih dengan mata terpejam. Mas, nanti aja, ini kopinya diminum dulu. Sambung Rusmala yang tak mendengar jawaban Rodian, tapi malah serasa suaminya semakin agresif. Rodian pun akhirnya menghentikan aksinya dan mengendurkan dekapan pada tubuh Rusmala. Kemudian perlahan ia melepaskan pelukannya serta beranjak meninggalkan Rusmala. Loh, mau kemana mas? Ini kopinya taruh di mana? Tanya Rusmala saat melihat sosok suaminya mulai melangkah, namun tak menuju ke ruang depan melainkan ke arah belakang. Mas? Lagi Rusmala memanggil ketika Rodian terus berjalan tanpa menghiraukan dirinya. Tepat sebelum tubuh Rodian keluar dari pintu menuju belakang, ia berhenti sejenak dan memalingkan wajah sebentar, menatap penuh arti sembari tersenyum nakal ke arah Rusmala sebelum meneruskan langkah dan keluar. Aneh, pikir Rusmala tiba-tiba. Ia terdegun sebentar memikirkan sikap tak biasa suaminya. Sedikit ada keraguan meluncur dalam jiwanya, tapi cepat ia tepis. Ia memilih untuk mengangkat segelas kopi dan akan menaruhnya di meja ruang tamu. Kembali mata Rusmala terangsut menciut, keningnya berkerut melihat sosok Rodian suaminya duduk menyandar di sofa. Mas Rodian kok cepat banget sudah di sini? Pikir Rusmala dalam hati.
Rusmala kemudian buru-buru meletakkan segelas kopi dan duduk di samping sosok Rodian, menatap sebentar sebelum menawarkannya. Mas, tadi ngapain di belakang? Tanya Rusmala setelah beberapa saat suaminya hanya terdiam. Ke belakang? Kapan? Aku di sini dari tadi gak kemana-mana kok. Saut Rodian dengan mimik serius dan sedikit heran. Kamu jangan bohong deh mas, tadi kamu beneran ke belakang kan, sehabis meluk-meluk aku. Rusmala yang masih tak percaya ucapan Rodian mulai meninggikan suaranya. Ia berharap bila suaminya sedang bercanda. Tapi sekali lagi Rodian menjawab dan memastikan jika dirinya benar-benar tak kemana-mana, membuat Rusmala bingung dan dilanda gelisah. Ia mengingat betul semua kejadian yang baru saja berlalu beberapa menit. Lalu siapa yang tadi aku lihat di dapur, mas? Lirih, suara Rusmala bergumam. Seperti tertekan, rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti jiwanya. Mungkin kamu tadi sedang berkhayal, dek. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Toh kamu juga gak kenapa-kenapa. Jawab Rodian mencoba menenangkan, walaupun dirinya sendiri seakan mempercayai satu keganjilan dari cerita istrinya. Malam itu setelah sedikit tenang, Rusmala dan Rodian kembali mengulas rencana demi rencana. Dalam menggunakan uang hasil Rodian mengambil dari mobil Suroso, begitu antusias dan bersemangat mengindahkan beberapa hal ganjil yang mereka alami setelah kedatangan uang itu. Perbincangan seputar uang itu terus berlanjut hingga keduanya sudah berada di dalam kamar. Mereka masih sibuk dengan hitung-hitungan bakal penggunaan sampai akhirnya Rodian menyerah dengan semua rencana istrinya. Ia kemudian tertidur, mengabaikan Rusmala yang masih terjaga dan larut dalam angan-angan keinginannya. Entah berapa lama Rusmala hanyut terbawa arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang. Setelah menuntaskan hajatnya, Rusmala hendak kembali ke kamar, namun langkahnya seketika terhenti manakala pintu kamar mandi baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Keterkejutan Rusmala tak sampai di situ. Ia kembali dikagetkan dengan wajah sosok itu kala membalikkan badan. Wajah lelaki yang tadinya telah pulas tertidur saat ia tinggalkan di ranjang kamar, tapi kini sudah tersenyum di hadapannya. Mas, kamu mau ke dalam? Tanya Rusmala yang mengira sosok Rodian suaminya terbangun dan ingin buang hajat seperti dirinya. Tak ada jawaban. Sosok Rodian hanya tersenyum sembari menatap lekat dari kaki sampai ujung rambut Rusmala, membuat Rusmala sendiri merasa begitu aneh dengan sikap sosok suaminya. Jantung Rusmala mulai terasa berdegup kencang ketika dengan perlahan sosok Rodian mendekatinya. Padahal ia dan Rodian sudah hidup bersama beberapa tahun meski belum dikaruniai keturunan. Tak pernah ia merasakan hal seperti itu lagi setelah menikah. Namun malam itu entah mengapa ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok Rodian. Sebentar kemudian tubuh Rusmala terasa kaku ketika dengan pelan dan lembut tangan sosok Rodian merengkuh serta memeluknya. Ia tak mampu mengelak meski ada bisikan untuk menolak. Tak lama Rusmala benar-benar merasakan hal aneh dan ganjil. Dari mulai tubuh sosok Rodian yang begitu dingin hingga wajahnya yang pucat pasi. Namun semua itu hanya mampu Rusmala ucap dalam hati. Lagi-lagi jiwa Rusmala tercekat mendapati deru nafas sosok Rodian yang menerpa wajah dan bibirnya beraroma wangi bunga. Sejenak ia berpikir untuk lepas dari dekapan sosok Rodian. Namun semua itu sia-sia. Bahkan tanpa ia sadari tubuhnya sudah terdorong masuk kembali ke dalam kamar mandi bersama tubuh dingin sosok suaminya. Nah, apa yang akan terjadi? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Turjana.
Bersekutu atau Mati, yang ditulis oleh Masrullah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.